Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wilujeng rayu ingkang sami pinanggih. Pemirsa, ini adalah situs Arca Banteng yang berada di Desa Wonorjo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Situs ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Soi Kromo, yang dia merasa curiga pada sebuah gundukan yang selalu ditunggui oleh banteng. Dan dia mengajak warga untuk menggali gundukan itu, dan ternyata di sana ditemukan arca-arca yang banyak berserakan. Arca-arca itu adalah arca Ganesha, Lingga Yoni, dan batu setinggi 80 cm. Kemudian juga arca binatang yang berbentuk sapi. Sapi atau lembu atau banteng, sehingga tempat di situ dinamakan atau dusun di situ dinamakan Reco Banteng. Ganesha adalah manusia yang berkepala gajah, kemudian mempunyai tangan 4 dan perutnya gendut. Dia dipercaya sebagai anak dari Dewa Shiva. Ganesha oleh masyarakat Hindu sebagai dewa ilmu pengetahuan, juga dewa kebijaksanaan. Sedangkan Lingga dan Yoni itu disimbolkan sebagai kesuburan. Dan binatang banteng itu, atau di situ sapi atau lembu, adalah wahana dari Dewa Shiva. Wahana di sini adalah kendaraan dari Dewa Shiva. Ini adalah batu segi lima, dan di atasnya ada bunga matahari sebagai, mungkin sebagai simbol dari Kerajaan Majapahit, yaitu Surya Majapahit. Dan di belakang batu segi lima ini ada arca dari hewan seperti banteng dan hewan-hewan lain, tapi sudah arcanya sudah rusak. Dan kita ketahui bahwa lembu atau banteng adalah merupakan kendaraan atau wahana dari Dewa Shiva. Dan di sini juga ada tadi arca Lingga Yoni. Perpaduan Lingga dan Yoni tersebut melambangkan penciptaan dunia dan kesuburan. Lingga pencipta dan Yoni adalah kesuburan. Lingga menyerupai alat kelamin laki-laki karena bentuknya seperti palus, lambang penciptaan. Dan Yoni merupakan lambang kesuburan. Juga lingga itu dapat diartikan sebagai Dewa Shiva, sedangkan Yoni dapat diartikan sebagai
dewa atau istri dari Dewa Siwa yang bernama Dewi Parwati. Pemirsa dapat diambil pedang merah bahwa situs ini adalah situs pemujaan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Demikian pemirsa, tentu saja masih banyak yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.